Biasanya, batu berukuran raksasa ditemukan di sungai maupun di pegunungan. Namun, berbeda dengan batu raksasa ini, justru tepat berada di sebelah rumah. Penampakan batu raksasa seperti menghimpit rumah itu gegerkan media sosial. Batu raksasa tersebut berada di Desa Cingkangkareng, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Batu raksasa itu tepat di sebelah rumah seorang warga Desa Cingkangkareng. Tak hanya di sebelah rumah warga, batu raksasa ini juga terletak tepat di pinggir jalan desa. Ukuran batu raksasa terlihat beberapa kali lipat lebih besar daripada rumah di sebelahnya. Tinggi batu raksasa pun melebihi rumah warga, alhasil rumah itu tampak kecil. Batu raksasa tersebut dijuluki Batu Iyuh. Ada sebuah sungai kecil yang mengalir di bawah Batu Iyuh. Warga yang rumahnya tepat di sebelah batu raksasa tampak sudah biasa. Keluarga penghuni rumah ini melakukan aktivitas pada umumnya. Bahkan mereka juga membuka toko kelontong yang lokasinya di sebelah langsung batu raksasa. Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut bagaimana batu raksasa itu bisa ada di sana. Keberadaan batu raksasa di sebelah rumah warga membuat warganet terkejut. "Waspada, kalau gempa takut gelinding," ujar seorang warganet. "Buset, gue mah ngapa-ngapain gak tenang, takut geser itu batu," kata yang lain.